Guning mapagari pahlawan anu dipeling tanggal 10 November nu bakal datang, sawatara masyarakat panalinga anti korupsi ngadongsok penegak hukum kasub KPK sangkan leuwih daria nalika numpes korupsi di lemah cai. Mangna kitu kajahatan korupsi mangrupa kajahatan anu teu bisa diantepkeun dumeh bisa ngarugikeun kamakmuran bangsa. Sejumlah elemen masyarakat panalinga anti korupsi di Jawa Barat ngadongsok pamarentah utamana pihak anu nanjerkeun hukum kasub Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sangkan leuwih daria lebah numpes kajahatan korupsi di Indonesia. Eta pangdongsok teh ditembrakeun dina salah sahiji sawala ngawangun negeri tanpa korupsi anu diiluan ku sababaraha panalinga anti korupsi kaasup pihak penegak hukum Bareskrim Mabes Polri turta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Eta sawala anti korupsi teh dikokolakeun dina raraga Mapaghari Pahlawan anu dipeling saban tanggal 10 November. Sakumna perjuangan pahlawan kudu dilarapkeun dina perjuangan ngalawan kajahatan korupsi dina mangsa kiwari anu jadi musuh utama bangsa. Kejahatan korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa sekali. Dampaknya terhadap kehidupan ekonomi suatu negara ini memang sudah sangat membahayakan sekali. Makanya kami pada hari ini mengundang semua elemen masyarakat, baik dari BEM mahasiswa, dari ICW, dari KPK juga, dari TNI, semua elemen masyarakat untuk bisa memberikan sumbang dan saran bagaimana tentang pencegahan korupsi. Pangnak itu, kajahatan korupsi mangrupa kajahatan anu henteu bisa diculkeun kitu wae, lantaran bisa ngarugrugkeun kamakmuran bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.